Kios Klasik Wayang Kamasan sudah ada sejak abad ke-16 pada pemerintahan Dalem Watu Rengong di Gel-Gel Klungkung. Pada zaman itu, seni lukis klasik wayang kamasan hanya untuk keperluan pura dan puri. Media yang digunakan saat itu adalah kayu atau papan yang dilapisi dengan tulang babi dicampur lem ancur sebagai cat dasar. Seiring dengan perkembangan zaman, media seni lukis klasik wayang kamasan beralih ke kertas ulang taka, kain Bali atau Nusa, kemudian blacu sebagai bahan kanvas. Adapun warna yang digunakan pada masa itu adalah berasal dari alam, seperti batu pere, atal, kincu, blau, bluge, dan lain-lain. Sedangkan alat yang digunakan juga berasal dari alam, seperti bambu yang dibuat menjadi kuas dan yip yang digunakan sebagai pen atau penulis. Sedangkan tema-tema yang dilukiskan diambil dari epos Mahabharata, Ramayana, Sutasoma, Tantri, dan Malat. Terkait dengan tema dari pagelaran virtual yang diselenggarakan oleh UPTD Museum Bali, yakni Wana Widya Krama, maka kami dari kelompok seni lukis klasik wayang kamasan Mangkumura mengangkat sebuah judul, yaitu Arjuna Wiwaha, dalam pagelaran virtual ini.